Pada siang hari ini saya berada di perlintasan sebidang stasiun Meranggen, akan menyampaikan kepada para pengguna jalan bahwa mulai saat ini sedang dalam proses pembangunan flyover Ganepo Meranggen yang akan dikerjakan oleh PT Berantas Abipraya KSO dengan Heroni dengan nilai kontrak 109 miliar. Akan dilaksanakan mulai tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan 6 November 2021. Pada kesempatan siang hari ini, kami menyampaikan permohonan maaf agar para pengguna jalan tidak untuk sementara tidak melintasi pada persimpangan sebidang ini karena akan segera dilakukan pembangunan. Adapun jalur-jalur alternatif yang diharapkan untuk kendaraan berat dimohon untuk melintasi melewati pantura. Sementara untuk kendaraan-kendaraan ringan bisa melintasi Jalan Walter Mangonsidi, Jalan Anggorawe, Jalan Guntur, Jalan alternatif pengapor atau alternatif lainnya. Jadi khususnya pada pengendara truk dan bis untuk bisa melewati jalur pantura. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kalau perjalanan bapak-bapak semuanya agak sedikit terganggu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.